Halo Bunda, apa kabar hari ini? Selamat datang di channel saya, di channel YouTube saya, Mirajan. Berikut ini saya akan membuat video, yaitu resep spaghetti tomato. Simple banget, hanya terong, tomat, dan spaghetti. Bumbunya juga simple, yaitu bawang putih. Dan ini ada daun basil dan juga daun kemangi, dan nanti ada sedikit kaldu, garam, dan gula pasir. Pertama nih, tomatnya sudah saya kerat-kerat ya, tinggal mau saya rendam dengan air panas. Kita siram tomatnya dengan air panas untuk memudahkan pengelupasan kulit. Oke, kita rendam beberapa saat. Bawang putih cukup digeprek saja. Cukup digeprek saja. Selanjutnya tomat kita kupas kulitnya. Mudah sekali ya, seperti ini. Selanjutnya kita potong-potong. Dan terong kita potong-potong. Cukup. Selanjutnya panaskan teflon. Beri minyak olive oil kurang lebih 2 sendok. Kita masukkan bawang putihnya. Tambahkan daun basil biar wangi baunya. Kita goreng juga terongnya. Baunya harum sekali ya, daun bawang putih dan daun basil. Daun basil ini sama seperti daun kemangi. Goreng. Bawang putihnya sudah agak kecoklatan, saya angkat saja takut gosong. Dan goreng terongnya sampai kecoklatan.
Terongnya sudah agak gosong kecoklatan, kita angkat. Masukkan tomatnya. Tomat ini ya, kandungan vitamin C-nya cukup tinggi dan bagus untuk kulit. Jika Anda pengen kulitnya bagus dan segar, awet muda, sering-seringlah konsumsi tomat. Masak tomatnya sampai lunak dan mudah dihancurkan. Sudah lunak, angkat dan kita saring ya. Ini sudah lunak dan mudah dihancurkan, kita haluskan dengan cara disaring. Kita angkat. Sambil nunggu tomatnya dihaluskan, kita rebus spagettinya. Kita beri garam supaya rasanya gurih. Spagettinya sudah empuk, kita angkat dan kita saring ya, kita tiriskan. Selanjutnya tomat kita saring. Ini udah dihaluskan, kepenuhan guys. Kita saring ya. Sudah disaring dan kita masak. Selanjutnya kita masak lagi saus tomatnya. Ini sudah menjadi saus ya, sudah menjadi bubur tomat, dan ini akan menjadi sup. Sampai mengental seperti ini, selanjutnya kita bumbuin dengan gula pasir setengah sendok, kaldu bubuk, dan jika suka pedas bisa ditambahkan dengan bubuk cabe. Karena saya kurang suka terlalu pedas, jadi tidak saya tambahkan bubuk cabenya. Selanjutnya kita masukkan terongnya. Dan spagettinya. Sedap sekali baunya, seger. Dan spaghetti tomato ini bagus untuk diet ya guys. Kemudian masukkan daun basilnya. Oke, kita selanjutnya angkat. Sudah matang dan angkat.
Selanjutnya taburkan keju parut. Taburi keju parut. Selesai, selamat mencoba. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Thank you.